semoga sore ini Dani saya doakan saya selalu baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten judulnya nanti di depan Gedung Senian Nomor 2 Kabupaten Lombok Selatan guys ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya. Konten ini buat hiburan, diabadi kabupaten kenangan guys ya. Salam sehat, salam damai buat kalian dimanapun berada. Semoga kalian sukses dan jaya selalu guys. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya. Konten ini buat hiburan, diabadi kabupaten kenangan guys ya. Tidak ada nanti menyindir apalagi saling jatuhkan baik umum ataupun pribadi guys ya. Kalian sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk sudah setia menonton, atas kerjasama juga saya ucapkan terima kasih banyak. Salam hangat, salam damai buat kalian dimanapun berada guys ya. Ini suasana sore guys, dan kita baru sempat bikin konten dikarenakan memang hujan guys ya. Dan mungkin durasinya gak panjang-panjang guys, hanya dasar-dasarnya saja ya. Yo, banyaknya apa ya? Ini ada pos lantas ya. Dan 17-an di sini mungkin ramai pawai guys ya, dari zaman-zaman kakek uyut saya dulu guys. Dimeriahkan benar ya. Zaman ibu saya masih belum menikah guys ya. Dan Gedung Senian ini dulu pasar, sebelum pasar dulu ini ya apa namanya? Lapangan bola kaki dulu guys ya. Gedung Senian guys ya, bagus ya. Ini milik pemerintah Kabupaten Lombok Selatan guys. Semoga Lombok Selatan ini makin jaya ya, makin sukses ya. Oh ya. Zaman dulu guys ya, jika kalian pernah sekolah di sini, kalau kalian ini bingung agak lisirnya silahkan datang ke dinas aja guys. Sekarang ini udah enggak lagi sekolah ya, udah di maraton ya, di atasnya masjid guys sambil sholat kalau mau ini ya. Woi yo war kan sekarang Selatan ini baik-baik ya. Kalau kalian mau liburan guys silakan ya. Nah, kita mungkin nggak sampai ujung-ujung sana guys ya. Mungkin selesai ini nanti kita bikin satu lagi guys, kalau sempat ya. Karena hujannya lo, hujan terus ya. Jadi apa mang? Nah, kalau bikin konten seru sebentar nanti nggak ada pusing kita guys ya. Dan kita bawa canda-canda juga guys biar nggak bingung ya. Tujuan kita supaya lebih dekat guys, dan jika ada memang ucapan kata-kata saya di media sosial saya baik IG, Instagram ataupun Instagram atau Facebook ataupun yang lainnya guys ya, yang menyinggung perasaan kalian saya mohon maaf guys ya. Jangan terlalu diambil hati guys, ambil sisi baiknya aja guys. Dan musim durian ya. Mantap ya Selatan ini guys. Good. Dan ini tampak dari sampingnya guys ya, Gedung Senian guys ya. Dan sudah ada kita bikin konten Gedung Senian, tapi mungkin hasilnya nggak maksimal dan mungkin di lain waktu kita ulang lagi guys ya. Kita ambil-ambil yang di jalan-jalan ini juga guys, puskes koramil situ semua ya. Oke ya, kita nyebrang ya. Tuh kalau itu udah pajak bunga guys ya, nanti kita bikin lagi guys. Gunung Senian ini termasuk pasar hilir kalau nggak salah ya. Woi kami kan kalau 17-an guys, kalau 2020-2021 mungkin terhalang oleh aturan pemerintah karena covid jadi nggak bisa guys ya. Oh, sekarang alhamdulillah udah selesai guys. Dadah. Besti ya.
Capek Besti, di sini enggak ada yang beb. Kayaknya kalau udah sering bikin konten di tempat yang sama, apa keseringan jadi bingung guys ya mikirin judulnya guys ya. Lanjut ya, tuh durian buat dodol durian atau tempoyak enak guys ya. Kalau mau bikin guys. Kibar bendera merah putih. Ya. Jadi kalau aja kalian masih bagian YouTube saya, baik sengaja pun tidak, saya mohon maaf guys ya dari awal sampai akhir. Kalau sudah diupload ataupun baru mau diupload, mohon maaf guys ya. Berapapun bayarannya nggak saya upload guys ya. Saya ini capek guys tadi tidur seharian ya, kurang enak badan guys. Halo. Ini ada guys. Itu bisa menampung lebih dari 1000 guys ya kalau misalnya guys ya undangan, tapi di luar juga masih luas guys kalau seandainya memang mau menikah ya. Dan dekat dari rumah guys. Kalau dulu tempat Gunung Senjana itu tempat saya main guys ya, main ke pasar guys ya. Tapi kalau di zaman bola kaki dulu saya belum lahir guys, tahun berapa itu guys ya, 72 71 guys ya. Kalau pasar masih ada saya guys, dan baru jadi kabupaten inilah dibangun guys ya. Zaman saya dulu main di pasar di atasnya, bahkan main layangan guys. Walaupun ngeri sedap, ngeri jatuh ya, tapi kami sering diomelin lagi kecil, kayak ini lagi kecil bandel ya. Pastinya buat YouTube ini buat hiburan guys. Mungkin yang di rantau juga pengen melihat YouTube guys ya, pengen nyanyi keadaan Lombok Selatan ini perkembangannya alhamdulillah udah maju, udah sukses guys. Dan juga kalian sempat walaupun lebaran kemarin pulang, mungkin tidak ada waktu pulang kampung lagi guys. Yang belum pulang kampung, kalau ada rezeki pulang kampung ya. Jangan lama-lama guys di tempat orang guys, pulanglah. Kita nggak usah ke ujung-ujung sana guys, di situ aja guys. Durasi ini nggak panjang-panjang ya. Udah mulai gedung-gedung guys ya. Kemarin tuh belum ada guys yang kayak gini bener guys. Sekarang ini udah dibangun-bangun ya. Berarti maju ke selatan nih guys. Di foto ibu saya masih ada pawai tahun berapa, 17 Agustus guys ya. Tahun 72 atau 73 ada guys ya. Foto zaman dulu ya, pakai hitam putih guys ya. Dan kita juga belum sempat ya bikin konten tarik tambang atau panjat pinang guys ya, dan mudah-mudahan nanti bisa guys ya. Saya pulang dari Jakarta kemarin capek bener ya, dari Tangerang guys ya. Yo. Masih kode semuanya. Woi, Yon. Tidak ada lah.
lewat tuh di Tangerang Jakarta pada baru 2 bulan guys ya, sering buka YouTube saya juga guys melihat keadaan Lampung Selatan guys ya. Wah, cepat bener kangen saya ini guys. Selatan lubang bensinnya guys. Kalau dulu pas di sini nih bukan pasar beduk tapi guys ya, memang tempat jualan menunggu puasa guys ya. Tuh ngabuburit guys di sini guys, dan kontennya juga sudah banyak ya dari sini guys ya. Woi, dadah. Hujan terus guys ya, hujan di musim kemarau guys ya. Kalau hujan ini berarti rezeki berkah guys ya. Tapi alhamdulillah hujan di sini ini membuat petani senang guys ya. Kalau nggak ada hujan guys ya bingung guys ya. Apa namanya, mau nanam jagung guys ya. Ternyata di sini banyak petani guys ya. Kalau petani yang macet, pedagangnya juga susah guys ya. Subur jadi tanaman guys kalau hujan ya. Hujan terus ini enak guys, berarti subur rezeki guys ya. Dan oke, kita muter balik lagi guys ya, nggak sampai sana-sana guys ya, karena memang judulnya nanti di depan gedung senian dan durasinya mungkin nggak terlalu panjang guys ya. Jadi maaf lah ya, jadi lain waktu guys kita bikin sana guys. Tawa guys, cewek guys, muda ya. Kita balik lagi ke seberang sana guys ya. Tuh ini yang kalau kalau beringin tuh masalah guys ya. Iya guys, kalau beringin ya dari Batu Raja guys ya. Kalau kalian mau ke apa namanya, Danau Rakihan guys ya, tapi nyambung lagi mungkin guys ya. Tuh mobil lah guys. Membahas masalah wisata yang ada di Lampung Selatan ini banyak guys ya, terjun, danau ataupun apa yang lain guys ya, banyak ya. Kalau kalian ingin minat wisata guys, dan tetangga kita juga Lampung Barat guys ya, ada juga guys ya, Krui guys ya. Tuh pantai guys, bagus guys, nanti tidak kalah menariknya ya. Insya Allah nanti kita bikin juga konten di sana guys. Dan selain itu ada juga pantai apa namanya, di Bengkulu guys ya, di pesisir guys, di selatan kalau nggak salah ya. Woi, banyak ya. Halo Besti. Iya, bagus kan musimnya ini guys ya. Situ. Dadah. Besti. Oh, ada Besti ya. Guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya, dari depan gedung kesenian ya, Kecamatan Morodua, Kabupaten Lampung Selatan guys ya. Letaknya di lingkungan Pasir Ilir kalau nggak salah guys ya, Provinsi Sumatera Selatan. Salam damai, salam hangat. Mungkin konten ini nggak panjang-panjang, nggak seperti kita sempurna. Jika sempat nanti kita bikin satu konten lagi, jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf, ambil sisi baiknya aja. Dan jika tidak bermanfaat, lupakan dan abaikan saja guys ya. Dan sekian dulu. Halo, dadah ya. Jangan menggantak ya. Dan ambil sisi baiknya aja, jika tidak bermanfaat lupakan dan abaikan saja, itu saja guys ya. Salam damai, salam hangat buat kalian dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu. Selamat hari di masa putusan guys ya, kemerdekaan Indonesia jaya selalu guys ya. Dan bisa diseganin dan
ditakutin oleh seluruh dunia, guys. Ya. Semoga merah putih berkibar di seluruh mancanegara. Itu saja, guys, ya. Kurangnya ucap terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Fokus Selatan, yes. Dadah.